Adalah yang berangkat dari tepi jalan Wuhan di Hubei. Tenang merangsek hingga lumpuhkan Roma di region Lazio. Ibu, seringkali aku berpikir, apakah ia memang senang berkelana? Dan mungkin esok lusa tiba di halaman rumah kita. Adalah yang berseragam putih lengkap di bangsal-bangsal, memenuhi konsep tangguh di garis terdepan garda. Ibu, suka sekali aku bertanya, apakah statistik dan angka tak membuat mereka undur diri dalam penggadaian nyawa? Kini ibu sedang marah, merintih dan berdoa. Adalah hati kecil, ia ingin serupa merapal keteguhan agar terbebas dari putus asa. Karena kesakitan kami, ibu, ialah kesakitan yang ujungnya entah pada apa. Sedangkan kita tahu, mewabah tak lepas dari tindak tanduk kasih semesta. Adalah aku merapalkan doa dan berucap terima kasih. Soal hati-hati yang sekuat baja, soal raga-raga yang enggan mengenal payah, soal tangan kaki yang masih penuh harap, soal bumi yang bercengkrama dalam hening, dan ketenangan yang beringsut memeluk dinding-dinding, merayapi setiap langkah hingga kepada sujud panjang seorang hamba. Ibu, kami tetap cinta putramu yang setia. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Teruntuk petugas medis yang sedang berjuang di lapangan dalam menangani wabah ini, semangat. Kalian adalah pahlawan garda terdepan yang siap berkorban, yang rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, serta kesenangan. Bahkan nyawa pun kalian pertaruhkan demi mengemban tugas yang mulia ini. Kami tidak akan lupa. Tak akan kami lupa tugas medis yang kami bawa. Dan untuk saudara kami yang sedang berjuang melawan penyakit ini, semangat. Jangan putus asa. Kalian harus kuat dalam melawan penyakit ini. Percaya dan yakinlah akan hal itu. Kami mahasiswa Indonesia di Turki senantiasa mendoakan. Semoga para petugas medis senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan. Semoga para pasien diberikan ketabahan dan kesembuhan.
Keep spirit and stay safe. Keep spirit and stay safe.